Oh my god, alhamdulillah banget. Tahun baru kita dapat di sini. Jadi nanti pas New Year's kita langsung bisa lihat dari sini. Oh my god, benar-benar perfect spot for New Year's Eve. Nggak nyangka banget, sumpah kemarin tuh udah full loh di sini. Tiba-tiba ada satu sisa kamar in front of this. Tungguin ya, nanti aku videoin buat kalian pas New Year's kita live ya. Tungguin ya, nanti mending aku live nggak sih, jadi kalian bisa nonton mumpung kita spotnya di sini. Aku bikin countdown ya, ntar kalian klik nanti, jadi pas udah saatnya tahun baru di sini kalian nonton. Berarti kan kita beda 3 jam setengah, di sana lagi subuh guys. Kalian sholat subuh sambil nonton live. Gila, aku nggak bisa berhenti instastory karena lihat tuh. Kalian tuh nggak tahu, aku tuh tahun lalu ngeliatin Instagram orang-orang, terus aku bilang, aduh pengen banget bisa tahun baru depan Burj Khalifa. Padahal dulu aku ngimpinya nggak sampai depan sini sih, tapi kayak alhamdulillah. Mungkin waktu itu lagi malaikat lewat langsung diijabah ya sama Allah. Hampir aja gue pulang kemarin. Hampir aja kita pulang. Untung ada BMKG dan Brin salah info badai, jadi gue gak jadi pulang. Thank you, Brin dan BMKG. Love you.